guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kita akan lanjut lagi bermain God of War 4. Oke, jadi guys, kemarin kita sudah bertemu dengan The Witch ya, yang ternyata si pemilik babi yang dipanah oleh Atreus. Dan ternyata kita bertemu dengan The Witch ya. Oke, jadi kita ini sudah berada di dalam kayak anu guys, istilahnya kayak passage. Passage itu kayak jalan rahasia yang berada di bawah rumahnya The Witch. Jadi kalau kalian nonton yang episode sebelumnya itu, kita bertemu dengan The Witch dan kita dikasih jalan di jalan rahasia. Nah, kita ditempelin kayak mantra supaya tidak dideteksi sama musuh yang memburu kita guys. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan lagi seperti apa dan apa yang akan ditemukan oleh Kratos dan Atreus, kita akan saksikan bersama-sama ya. Oke, okay. Oh, si Atreusnya lihat apa namanya perahu ya guys ya, bentar. Sebelum kita kesana ya nak ya, seperti pertama, aduh ya ampun, gue mau cari item. Ya udah, kita sikat dulu nih. Cek. Ini apalagi musuhnya guys, macam-macam musuhnya sekarang. Bentar guys. Aduh. Oh my god, kena kepalanya Kratos. Mami used to tell me about them. Okay. Bentar ya guys, item first guys. Bentar, ini kalau aku takutnya sih ada musuh lagi di sini. Kita harus mencari item-item. Soalnya di sini tuh item-itemnya penting-penting. Ada musuh lagi. Wah, kalau ini musuhnya bukan kayak tadi, ini beda nih. Ternyata di sini banyak musuh guys. Di jalan pesis nih, jalan rahasianya ini. Oh gini nih, gue kira itu hidup guys, ternyata mati. Bentar. Ini apa ini? Gue bunder. Oke, kita dorong ke sini. Apakah itu berat ya? Ya berat lah. Berat lah, tapi karena Kratosnya kuat ya guys, jadi nggak kelihatan berat ya. Oke, kita dapat sesuatu lagi guys ya. Seperti biasa, kita mendapatkan item yang penting ya. Ini apa ya ini? Oh, dapat Shove Spiral Steel ya. Bacanya agak susah sih guys. Ini digunakan untuk mengupgrade anu sih, apa namanya, senjata-senjata kita sih. Bentar. Nggak bisa tuh ini. Nggak bisa guys. Kita butuh tools ya. Wah, ini nggak bisa ke sini sih guys. Kita nggak bisa renang di sini sih. Nah, ini kelihatannya airnya bukan air sembarangan sih yang ditakutkan ya. Kalau air biasa sih nggak apa-apa mungkin guys, bisa anu sih, air biasa bisa kita renang ya ke sana ya. Oke, kita akan coba searching di sini. Wah, ada sesuatu guys di sini guys. Bisa gue kapak ini? Nggak bisa dikapak, mencelat sayang. Mencelat, nggak bisa dikapak. Oke. Nggak ada apa-apa ya. Sorry ya guys, kalau ada agak barbar ya teman-teman. Ini apa nih? Ini apa nih guys? Gak bisa nih. Gak bisa diambil. Sorry kalau agak barbar ya, diremuk semua nih guys. Soalnya kalau nanti kalau ada item-item yang terlewat. Oh, ini ada sesuatu nih di sini nih. Ada sesuatu di sini guys. Bentar. Kita akan buka bersama-sama. Kita dapat item-item apa di sini ya. Dan gue itu heran ya guys, dari sebanyak ini rahasia, dari sebanyak ini apa namanya item-item yang diambil cuma satu doang gitu loh. Bentar, katanya aku menemukan sesuatu guys di sini guys. Ini apa nih? Oh, nih. Kita dapat info di Anvil namanya guys. Oke. Ada lagi yang bisa aku pakai di sini sayang. Bentar. Ini uang XP kita 740 ya teman-teman ya. Kita butuh 1000 yang di ini sih, nggak bisa sih. Ini range combat. Oh, ini yang kita lempar-lempar kapak nih guys. Oke, oh kita bisa tahan. Oke, kita bisa tahan. Kalau yang ini, kalau kita ngelemparkan ke kelemahan musuhnya, itu langsung kembali guys. Oh keren sih, tapi ini butuhnya 1000 sayang, nggak bisa. Kalau ini, oh ini bisa nih, kita punya 500 doang nih guys. Oh, kombonya bisa dipencet R2 ya terakhir. Oke, kita ambil ini ya guys. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu tahu.
Ini shield-nya ya, yang buat shield bisa di upgrade juga sayang. Dan ini range combat, range combat ya. Aduh banyak banget guys. Ini juga banyak guys. Ya yeah, wow, kita butuh banyak ini guys. Satu persatu ya. Nih aku sudah pakai ya. Lihat main aku beli ya guys. Yang episode terakhir. Oh ini aku dapat ini guys. Talisman of Concentrate Vitality. Oh nambahkan defense sama vitality kita. Siap. Sama nambahkan nyawa ya. Oke. Mantap. Oh my guys, kita tambah kuat nih guys. Oke, kita lanjutkan ya nak. Hati-hati nak, jangan cepet-cepet. Pokoknya jangan ninggalin papa. Nanti papa tuh tersesat ya. Nanti kamu jatuh lagi kayak kemarin gitu loh. Kita dikeroyok sama pasukan Drauher sayang. Ini kita naik ini perahu nih. Oke, kita naik perahu lagi guys. Path to the mountain ya. Kita akan ke mountain, tapi kita lewati jalan rahasia di sini guys. Karena kalau enggak kita bisa kedeteksi sama musuh. Jadi guys, intinya Kratos itu ternyata dewa, tapi si Atreus anaknya itu belum tahu kalau Kratos itu dewa. Dan ternyata tidak di dunia Nordic, bukan Yunani, di dunia Nordic ini enggak suka kalau ada dewa lain yang kesini. Jadi mereka akan memburu si Kratos alias dewa ini sampai dia mati. Makanya itu guys, Kratos dimusuhin sama bukan penduduk ya, dewa yang ada di sini guys. Namanya Odin yang menguasai daerah Nordic ini guys. Makanya kemarin ada yang namanya Stranger itu yang apa namanya memburu Kratos. Dikira manusia biasa guys ya. Gue kira manusia biasa. Ternyata dia punya kekuatan maut ya. Gila, padahal badannya kurus ya, kecil. Tapi kalau mukul Kratos mencelat sampai ke atap rumah. Lake of Nine. Wow. Lake of Nine. Wow. Wow. Aku takutnya sih kalau ada monster di sini ya, teman-teman. Kalau ada monster sih mati nih. Dam. Ini kita sudah ada map sih di sini ya. Cuman tapi aku mau mencari-cari dulu yang tidak terlalu berlalu. Intinya kalau kayak gini tuh kita ke tempat yang salah ya, teman-teman. Oh, ini apaan nih? Oh, nggak bisa kita ke sini, guys. Gue takutnya kalau ada monster di bawah laut, kita nggak bisa apa-apa, Kratos. Nggak bisa apa-apa kalau kita diserbu sama monster yang ada di bawah laut. Ada ikan nih, guys. Ada ikan terbang, di gue lihat, guys. Oke, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, sayang. Oke, ya, ini kelihatannya sih danau kosong nih ya. Namanya Danau 9, Lake of Nine. Oke, lah. Kita akan ke tempat yang bersinar-sinar itu, guys. Ya, itu tujuan kita kelihatannya sih. Bener nggak sih? Hati-hati ya, teman-teman ya. Bentar. Oi, ada sesuatu di sana, guys. Semoga bukan monster sih. Gila sih kalau kita ngelawan monster berada di tengah-tengah laut gini, bisa mati kita, sumpah. Ini apa nih? Ini apa ini, guys? Wow. I see rooms there. This chest. Huh? Can't quite make it out. Oke, kita nggak bisa ke sini. Oh, ini. Oke. Apa yang kamu lakukan, Kratos? Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Kratos. It reads, ini katanya, korbankan tanganmu di apa air apa-apa kita di gimana artinya ya? Throw our weapons into the water? Huh? Guess that won't be a problem for you. Are you gonna do it? What? Kita disuruh melemparkan senjata kita ke dalam laut. Kita akan lihat apa yang terjadi, teman-teman. Kita akan lihat apa yang terjadi. Wow, the X did not return, guys. Gak kembali kapaknya. Wow. Apa yang terjadi? Wow. Buset. Oh my god, man. Gak jadi minum gue. Tadi aku melihat ular, guys. Kalian melihat ada di. Oh my god. What
What is this? Wow. Wow! It's the world serpent. The world serpent? Buset, ular. Ular, guys. Fix. Gede banget, guys. Kita cuma sebesar mata doang. Anjir. Stay calm, boy. Oh my god, oh my god, no. Kalau ini bisa mati sih kita. Oh my god, bang, ampun bang. Bang, ampun bang. Yeah, Mob City's friendly. Katanya teman. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. There's a Sherbrooke way over there. See that? Whoa. And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. Wow. And the serpent rose. So amazing, man. There was there before, see? And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. Okay. It was all just under the surface. Okay. Except for the statue. Good okay. Thing, huh? There's okay. Oke, gue minum dulu, We're going to the dock first, right? Okay. We'll be the first people to walk on it. Holy mama. Yeah, holy mama. Wow, ada ular gede banget. Untung kan musuh, guys. The world serpent. Ya. Ini apa sih ini? Ini apaan artinya? I was hoping we might explore later. Bentar, ini guys, ularnya gede banget, guys. Sumpah. Semoga aja gak jadi musuh, guys. Jadi musuh modar kita, guys. Bentar, ini ada sesuatu di sini. Bentar, kita akan cek ya. Sebelum kita ke apa tadi? Ke dock apa? Ini. Kita akan coba kesini dulu, guys. Kita akan lihat dulu. Pokoknya berkeliling-keliling dulu ya, guys. Sebelum kita ke tempat yang main quest. Nah, semoga di sini kita menemukan sesuatu yang menarik. Ini apa nih, guys? Ini apa, guys? Wow. Oh my god. Level 6 ya Tuhan. What? Sekali sentuh mati gue. Sekali bacok mati, guys. Level 6 dia, guys. Kita baru level 2. Kita baru level 2. Ini kelihatannya nggak bisa sih. Nggak bisa, sayang. Belum saatnya ini, sayang. Ya, belum saatnya. Jangan dulu ya. Jangan disentuh dulu ya, Kratos. Belum saatnya. I don't know these runes, katanya. Oke, kita ambil itemnya dulu aja nih. Kita dapat apa nih, guys? Oke. Gak. No, guys. No, belum saatnya kita ngelamun. Sumpah sekali bacok mati gue, sumpah. Gue level berapa sih? Level 2, guys, sumpah. Ngelamun level 6 sekali bacok mati, guys. Padahal ini normal loh, gak hard loh ini difficulty-nya. Salah tempat kita, guys. Kita salah tempat. Nah, kita akan coba. Ini jadi gini, guys. Jadi setelah ada ularnya tadi itu, kelihatannya nih airnya dia jadi tambah tinggi ya. Mungkin gara-gara ularnya jadi tambah tinggi dan kita bisa ke sini. Kita bisa explore. Oh, ada sesuatu di sini, guys. Ada burung di situ, bentar-bentar. Kita akan coba untuk cek-cek di sini ya, guys. Bentar-bentar. Agak membingungkan sih ini tempatnya, guys. Ada anu sih. Ada apa? Burung sih. Oh, tuh nabrak sesuatu kita, guys. Oke, entar ya. Coba gue cari-cari aja ntar. Untuk sekarang kita cari yang pasti-pasti dulu ya, guys ya. Supaya kalian enggak bosen. Ada sesuatu ini. Bentar ya, ada sesuatu di sini. Semoga aja enggak
bukan musuh yang kayak tadi ya. Semua kalau musuh yang kayak tadi bisa berapa gue? Isle of Death. Gimana sih banyak Isle of Death ya? Semoga aja bukan musuh yang membuat kita langsung mati. Hey look. A torch. A torch is built with wood. Okay. That is a brazier. A brazier. A brazier katanya. Looks like there's wow, ini apa nih? Want me to read it? Okay. Kamu bacain buat papa ya, nak ya. Papa cari-cari item. Apa nih? Ya ampun. Masih bisa dikalahkan, masih bisa dikalahkan, aman. Oh my god. Kurang ajar. Salah. Ya ampun. Bentar. Mati semua kalian. Buset. Wah ini susah nih, susah nih. Bentar, ini musuhnya magicnya anu nih. Apa? S guys. Oh my god. Tembak. Tembak terus. Yes, mantap. Belakang kamu mau tadi. Okay. Dulu mana? Okay. Oh my god. What is that? A spirit. What is that? It's talking to us. And it hears you as well. Okay. Be shy now. You're okay. Dead? Dia mati kan sampai bisa ngobrol. And reckless. Take caution when lighting these braziers. Sather and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. Okay. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Okay. Us? Other spirits. Oh, ternyata ada yang lain, guys. Oh, Lake of Nine full of them. Able to move on from this realm. But okay. We lucky few are stuck here in Midgard. We have no desire to help you. Katanya ngomong kita enggak ingin nolong kamu ya, tapi kamu sudah menolong gitu. Aku hanya ingin melihat langit lagi katanya. Oke, selamat tinggal. Kita disuruh menemukan berapa tadi? Gue lupa sih. Beberapa kayak spirit seperti ini dan itu berada di tempat yang lain yang ada di daerah ini guys, di daerah Lake of Nine ini guys. Nah, kita mendapatkan sesuatu nih guys. Upgrade to increase additional wow. Oke, mama siap. Nah. Bentar ini. Adakah yang lain yang bisa gue mau ngambil ini nanti lo guys, mau ngambil hak silver. Malah ada musuhnya tadi yang menghadang kita. Oke, kita disuruh menemukan beberapa spirit yang ada di sini sih. Ini kita bisa lewat sini enggak sih? Enggak bisa. Kalau ada tali di sana sih biasanya sih bisa di anu sih guys, bisa diambil. Oke, enggak ada sesuatu di sini, kita turun ya, anak. Kita turun. Enggak ada sesuatu yang bisa kita ambil di sana. Untungnya nanti musuhnya bisa kita kalahkan, guys. Kalau enggak bisa modhar kita ya. Tadi ya kayak tadi ya, level 6 tadi, guys. Ada apa-apa di sini? Oke. Okay. Jadi kita cuma menemukan spirit aja di situ ya. Oke. Okay. Siap. I guess we should keep an eye out for other spirits. Okay. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. Oh. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs. And wow, Kratos, please. It feels wrong to ignore them. You will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. I thought as much. Aduh, Kratos. Even over here. I told you he's Kratos. Ya Kratos tuh nggak suka menolong soalnya, guys, orangnya. Ya beda sama si Atreus. Karena Kratos ya kalian tahu sendiri kan masa lalunya sangat keras sekali. Jadi dia benar-benar jadi orang yang benar-benar keras ya. Dia nggak gampang atau nggak mudah untuk menolong orang lain. Oke, kita akan keliling-keliling dulu ya teman-teman ya, supaya bisa menemukan sesuatu yang berguna. Oh ini ada sesuatu di sini nih. Kita akan di sini dulu guys. Kita akan di sini dulu. Oh lihatlah sudah ada yang menunggu di sini sayang. Sudah yang menunggu level berapa nih? Level 2 aman. Gue ingatin. Wah, hajar terus. Oke. Kapal gue mana? Atreus. Aduh, ya ampun gue disokok guys. Oke. Dari siapa yang ada? Santai dong satu-satu. Kena kan? We did it, yes. Oke, okay, ada sesuatu di sini. Ya, ini hidup nggak ya, guys? Hey, another brazier. I suppose you wish to light it. Can I?
Oke. Siap. Bentar ya, guys. Kvekia. Oh. Oke. Oh, ada katanya mana Kvekia. Oh, wow. Aduh. Ada musuh yang kayak ini lagi, kan? Bentar, guys. Bentar. Oke. Let's go. Oke, sabar nak, sabar nak. Papa harus jatuhin satu nih. Oke, gebukin dong, gebukin, gebukin terus. Tapi ini sebenarnya nih si Atreus dan si Kratos nih salah satu perpaduan tim yang bagus sih guys menurut gue. Aduh nih nggak bisa dianu nih guys. Nih, nah, harus gue gebukin nih. Sabar dong. Ini perpaduan yang bagus sih guys. Jadi Mak Kratos bagian jarak depan ya, jarak dekat. Si Atreusnya bagian jarak jauh manahin. Ini sebenarnya perpaduan tim yang bagus nih ya. Keren sih sebenarnya ini. Oke, tinggal satu guys. Soalnya ini kapak gak bisa nih guys. Dia S lagi. Hajar, hajar terus. Mantap. Mantap Pak Eko. Oke, sudah selesai. Nah, ada lagi kan spiritnya. Jelas dong. Ya katanya aku gak percaya kalian masih hidup. Gak tau si Kratos ini. Apa? The Desolation Child? Do you know its cause? Not for certain, but oh. I suspect the appearance of the world serpent, along with the great flood of fire. Do you need anything from us? Boy, I only wish to speak. Ada sesuatu yang kayak playku ya, kayak apa? Kalau gue nggak salah tangkap sih ya, tolong. Kalau gue salah, tolong dibenarkan ya. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat area ini menjadi kayak terkutuk itu bener nggak sih guys? Ya, dan salah satunya juga apa namanya ular yang gede banget tadi yang membuat banjir di sini guys. Gue nggak tahu sih ularnya itu jahat apa enggak sih. Dar, tadi aku menemukan sesuatu guys di sini guys. Aku menemukan sesuatu tuh bukan ini sih, bukan tempatnya si Atreus. Bentar-bentar. Yakin guys, tadi aku menemukan sesuatu guys. Tapi nggak tahu sih itu tadi apa guys. Bukan armor sih. Ah nggak tahu ya guys, tadi apa sih guys? Oh ini 1000 guys, bentar-bentar, gue dapet 1000 nih. Nih. Oh, nih. Kalau kita lari, kita pencet R1 langsung kita gebuk musuhnya. Oke, kita akan coba ya guys. Langkah gebuk, jadi gini guys, bentar-bentar. Gitu guys ya, caranya begitu. Bentar ini ada satu. Oke. Aduh. Dua, tiga, mantap, lul. Se, yang bagian atas ini. Se. Oh, ini berarti kita harus cepetan nih guys. Satu, dua. Ah, gak kena. Nah, mantap. Jadi harus cepet guys. Nyembuhin apa? Membunyikan lonceng itu. Ya ampun kaya. Ini ya, diambil satu doang dari Kratos ya. Kratos tuh gak malah orangnya. Dapat apa guys? Oh, dapat idun apple ya. Apple idun ya guys, untuk menambahkan kapasitas nyawa kita. Nah, kita akan ke atas teman-teman. Pokoknya kalau di God of War ya, di game-game sejenis God of War ini, item first tuh penting banget guys. Ya kalau bisa kalian menyelesaikan juga side quest gitu sih teman-teman. Jadi mantep banget ya, kita dapat beberapa item-item yang bagus seperti ini. Ini apa nih? Oke. Ditusuk sama si Atreus. Oke, apa nih? Hey, it's a fragment of a language cipher. Okay. You should look for more like this. Gunanya buat apa? Oke, satu dari empat ya, kita sudah menemukan cipher. Muspelheim cipher ya. Gue nggak tahu itu gunanya buat apa, tapi katanya kita disuruh menemukan itu sih ya, satu dari empat guys, lumayan guys. Oke, di sini nggak ada apa-apa sayang, kita akan ke tempat yang lainnya ya. Oke, let's go Atreus, kita akan berkeliling lagi sampai mendapatkan sesuatu. Correct. Yang bagus. This is not a debate. Ya ampun Kratos, sabar ya, jangan galak-galak sama anak kamu. But what if they can help us? Ada sesuatu di sini.
Ya ampun, ternyata bukan guys, itu kendaraan kayak apa? Kayak kayu gitu ya guys ya, yang bisa kita tabrak, kita jebolin. Di sini kita kembali, oke, okay. Nggak ada apa-apa lagi guys. Oh nggak sih. Di sini beda ya. Bentar guys, di sini beda guys, bentar. Jadi pusing kan, yang nonton kan. Karena beda sih tempatnya nih guys. Ini beda nih. Wah, wow, ini banyak yang sekeliling ini guys. Ya, ini beda sih sama yang tadi kita nggak. Kita langsung sekali jebret kalah, ini beda guys tempatnya guys. Oke, kita akan naik. Kita akan lihat bersama-sama sayang. Seperti apa yang ada di atas. Ya ampun. Wah. Oh my god. Oh, level 3. Ampun, level 3. Masih bisa sih level 3. Ini bisa di rasakan jurus pangkas. Oke, sudah? Sudah selesai? Go fake ya. Bentar. Ini artinya apa nih, nak? Aduh. Dia nggak bisa membaca itu, guys. Wah, kita nggak bisa masuk sini. Itu harus dibaca. Kemudian, apa namanya? Mungkin akan terjadi sesuatu gitu sih, teman-teman. Wah, nggak bisa nih. Oke lah. Kita turun, sayang. Let's go, my man. Oke, kelihatannya feeling gue sih sudah nggak ada rahasia lagi di sini. Kalau kita kesana tuh kita balik ke tempat yang kita sekali gebuk mati ya. Jadi kita baru saja level 3 dan masih aman. Kalau ngelawan level 3 masih bisa sih teman-teman. Tapi kalau ngelawan yang level 6 mah gue sudah angkat tangan ya. Angkat tangan nggak bisa nih guys. Oke, di sini ada sesuatu kah? Ada sesuatu kah yang menarik? Nggak ada. Oke, sudah nggak ada, fix. Ini kalau ada item-item berarti bukan. Oke, okay, berarti tempat yang kembali. Oke, okay, kita akan ke sini guys, ke tempat yang sebenarnya setelah kita muter-muter ya sama si Atreus. Sekarang kita akan ke sini. Kita akan naik ke sini guys. Kita ngelihat apa yang terjadi di atas sini guys. Sekarang pertanyaan saya adalah ya teman-teman, lewat mana ini kesininya? Oh, ini dia nih, baru aja ditanyakan. Oke ya, Kratos, kamu tuh apa nggak capek toh ya sayang? Kamu tuh apa nggak capek gitu loh, kanan kiri. Ini kita nggak bisa kesin. Ini gue kepo bisa nggak sih? Nggak bisa teman-teman. Jadi ini kapaknya si Kratos nih mau kamu lempar kemana? Dia cuma gini aja ya, kapaknya kembali. Jadi modelnya tuh sama dengan kapak yang ada di Thor ya. Salah satu viewer ya namanya gue lupa ya, Ega itu juga komen ya. Wah, ini berarti ini kapaknya sama dengan Thor dong mekanismenya. Keren guys ya. Jadi kalau dilempar dia bisa balik lah. Bentar ya, ntar gue akan cerita lagi guys. Kita lihat dulu ini guys. None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. Okay. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. Kita ketemu si Brock lagi guys, dan dia bisa ada di sini. Caranya gimana? Ya caranya gimana? Apa yang dia inginkan untuk mengetes kesabaran kita katanya. Oke, bentar. Oke, gue melanjutkan lagi pembicaraan gue yang baru aja gue lontarkan aja guys. Jadi sistem kapaknya ini ya, itu sama dengan Thor kalau kalian nonton Avenger ya. Jadi gue nggak bisa membayangkan kalau nanti si Kratos bertemu dengan Thor. Ya Thor tuh kapak petir, sedangkan si Kratos tuh kapak es guys. Keren banget sumpah guys. Kalau ketemu yakin gue guys, yakin keren banget pasti. Okay, you gonna be real happy. Serius? Okay. Wah, apa nih guys? The pile of rocks there with that key of Yggdrasil. You can open a magic door to the branches of the world tree. A shortcut between the realms. Oke. Ada video terbentuk kalau kita megang itu, guys.
But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never throw yourself off the edge of the path. Let you want that. Yeah, I don't see us wanting that. Ah, gue nggak tahu sih. Maksud edge of the path itu apa ya, guys? Kalau kita ke edge of the path itu kita bisa mati. Bentar nih kita coba upgrade yang bisa di upgrade sayang. Ya ini gue paling seneng kayak gini nih. Tapi uang gue cuma 9.500 guys. Oke, okay, oke, okay. Hey, saya tahu. Sekarang apa yang bisa di oh nih tangan. Kalau chest kan kita udah dapat ini nih, wes. Oh ini nih, sama sih guys. Ini kalau kita beli yang bor itu strength kita nambah ya. Ini aja guys. Bor. Oke. Okay. Ah, tuh nggak gue pakai langsung deh. Ini juga nih. Ini nambah juga nih guys. 3.750 ya lumayan. Kita pakai. Mantap. Ada lagi sih ini tempatnya si Atreus sih. Tapi 10.000 guys. Soalnya kalau tempatnya si Atreus. Ya, teman satu itu 10.000. Mahal dong. Wow. Oh, ini. Ini ada pomel. Beberapa statusnya beda-beda sih, guys, ya. Jadi setiap pomel, X pomel ini kayak rune gitu. Bukan rune sih ya, kayak sesuatu yang bisa mengupgrade kapak kita nih. Ya. Yang pasti kita enggak punya silvernya, teman-teman. Oh, ini apa nih, guys? Talisman, kayaknya kita punya talisman sih, kayaknya nggak usah deh. Ini, di upgrade. Kita nggak punya Frozen Flame, jadi kita nggak bisa ngupgrade. Oke, okay. Kita bisa ngupgrade beberapa ini, Race Armor. Bentar. Bentar ya guys, gue masih bingung sih ini. Apa di sini? Enchantment nih. Tapi Exilver gue cuma 2000 doang. Ntar gue sell dulu yang gak terlalu penting ya. Ya ini nih. They have no other use on your journey. Jadi mending gak guna dalam perjalanan kita. Kita jual aja sayang. Kita jual aja yang gak penting-penting gini. Uang kita banyak banget sayang. Ya, gak bohong ya. Bentar ya. Aku pakai dulu armornya yang tadi bukan dapet sih, beli guys. Nah ini kepake. Nah mantap. Oke sekarang uang kita banyak. Kita buat upgrade nih. Ini musuh sekali jotos. Langsung anu nih kelenger nih guys. Gak bohong. Yang ini dong. Wow, kalau upgrade berapa sih? 700. Ah, 700 doang. Upgrade dong. Mantap. Oke. Okay. Jangan semua ya, guys. Ntar kalau kita dapat item yang lebih bagus, nggak bisa dianan. Oke, okay, ini. Corrupted Remnant. Expo mail-nya kita upgrade nggak ya? Nggak lah ya, karena kita cuma punya satu doang. Nggak usah. Ini apa nih guys? Kita mau upgrade talent quiver-nya. Jadi reduce the talent boost arrow recharge time. Ya kita bisa mengurangi cooldown dari manahnya si bocah kecil ini guys. Kita ambil langsung dong. Kita beli dong ya guys. Oke, uang kita 8.800 teman-teman. Ada yang bisa kita beli lagi di sini. Ini ya vitality coba ya beli satu ya teman-teman ya. Coba kita beli satu guys. Beli satu. Apa yang bisa kita pakai? Oh ini loh guys, enchantment socket. Oke. Okay. Nah ini nih. Ini guys yang kita tadi beli guys. Bisa kita pakaikan di equipment kita teman-teman. Tapi nggak semua bisa dipakaikan anu sih, soket sih. Nggak bisa semua sih guys. Oke, sudah mulai tahu. Oke, ini mapnya. Oke, siap. Mantap ya, terima kasih Brock. Oke, kita akan coba keluar dulu guys. Mencari rahasia-rahasianya. Di sini nggak terlalu banyak bertarung ya untuk
untuk episode kali ini guys, tapi kita menemukan banyak-banyak rahasia yang berguna di sini guys. Oke, kita akan coba cari lagi di sini ada sesuatu yang berguna kah. Ini apa nih guys? Ini kita bisa pakai ini enggak sih? Kita bisa pakai ini enggak sih? Oh, enggak bisa guys. Kita kurang satu pedal. Ya enggak sih? Atau belum bisa diaktifin ya? Nah, kita akan ke sini guys. Kita akan cek dulu yang ada di daerah sini. Ya, pokoknya ini dia. Oke, okay, Atreus Advanced Combat. Oke. Atreus has gained confidence in combat. Jadi Atreus lebih pede lagi waktu dia berkelahi dan akan support Kratos dengan apa namanya menyerang musuh. Oke, jadi Kratosnya ini punya skill yang lebih bagus lagi. Gitu dong, masa anaknya si Kratos nggak bisa. Macam musuh. Bisa nambah nyawa. Wow. Barbar sekali, mamen. Oh ya, gini ada sesuatu, sayang. Sesuatu. Kita ambil dulu. Quicksilver. Sesuatu lagi. Kita ambil lagi. Quicksilver lagi, sayang. Oh, kita bisa ke sini. Oke. Okay. Ya ampun, banyak banget. Wow. Wow. Mereka saling bertengkar sendiri. Tuh, kira gue gak bisa. Tambah kuat. Tambah kuat, sayang. Cek, ini ada sesuatu yang bahaya nih kelihatannya nih. Selain ini ada monster lagi nih. Wow. Wow. Musuhnya bisa meledak, guys. I told you. We should come back with the cipher. Oke. Okay. We should come back with the cipher. Apaan tuh? Nih, ada sesuatu nih. Nih, Atreus, kamu yang bisa baca ya, nak ya. Oke. Okay. It's the world serpent, katanya. So much bigger than I imagined. Oke. Oh, look. He bit Thor. Wow. Or will bite him. Looks like. Wow. Siapa yang dicokot nih, guys? The world serpent, katanya. Wow. Enggak tahu lah. Jadi medeni ya. Hari ini kamu tetap nggak bisa baca nih nak. Dia nggak bisa baca guys, dia harus membutuhkan pengetahuan. Aduh. Poison bentar. Aduh, kita cepet. Wow, kalau kita masuk ke dalam situ kita bisa kena poison guys, bisa kena racun. Oke, kita harus cepet ya. 1, 2. Ini bisa dikapak nggak sih? Kuyoyo, please, itu bisa dikapak. Kamu nggak usah harus menerjang kayak gitu, sayang. Bisa dikapak ternyata, ya Tuhan. Ini apa? Oh, kita ke atas, bentar. Kapak dong, bisa dikapak. Ya amprong. Ini apa sih ini? Salah besar, sumpah. Dia muncul di atapnya Kratos, itu salah besar, guys. Diontang-atingan Kratos ya. Kayak ular keket, guys. Oke, cipher piece. Oh, kita dapat cipher piece lagi, guys. Di sini, guys. Oh, ini ada sesuatu nih. Hey, kamu bisa baca ini nggak, nak? Nak, kamu nggak bisa baca ini? Dia nggak bisa baca ini sih, guys, kelihatannya nih. Bentar, kalau gue kapak bisa nggak ya? Nggak bisa kapak. Nggak bisa guys, oke. Oke, ini kalau ini lewatnya mana ini? Oh, ini baliknya ke kanan ini guys ya. Berarti kita sama aja balik dong. Ini apaan sih ini biru-biru nih guys? Ya, biru berapa ya? Kelihatannya mungkin belum saatnya untuk kita ke sana ya. Oke, let's go, mamen. Kita akan ke atas ya. Dakan ke atas menuju ke sini, guys. Wow, sekarang musuhnya udah berubah lagi, guys. Kayak ular keket sekarang musuhnya, guys. Sama Kratos diuntang-anting kan langsung mencelat-celat. Kratos dilawan ya tuh. Kita kemana nih? Oh, nih. Kita sini nih. Oke. Kita akan menuju ke sini, my man. Apa gue mana?
Wow. Foothills. Foothills apa foothills ya? Foothills. Sure it's foggy here, man. Okay, my man. Another door. Aduh. Should we... No. Another door? He is of no consequence. Wow. Excuse me, but how did you come ini by kakaknya that, si Brock ini, guys. That is my concern alone. And while I won't dispute that, I know that blade. It was one of ours, but ini kakaknya si Brock nih, guys. Ini saudaranya si Brock, guys. Si Brock orang kentil. Step aside. I can't. See the woman we made it for. I was I am quite fond of her and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. Huh? It was my mother's. She left it to father before she died. Oh, ini kapaknya istrinya, guys. Siapa namanya Ferris? I'm very very sorry to hear that. Ini kapaknya istrinya Kratos. She was a fierce warrior and a good woman. Oh, ini yang punya istrinya Kratos, guys, kapaknya. Terus okay. Dikasihkan ke Kratos. I will make improvements to the axe. Wow. But nobody asked. Tidak ada yang minta ke kamu. Well, it's true, but knowing your mother. She would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her. Istrinya si Kratos katanya good warrior sih, guys, dia. Brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. Yes. The blue one is your the brother. The blue one is your brother. Takut ya, guys. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Freya. Wow. Do not undo his work. Improve upon it only. Do not undo his work. Improve it only. Jangan kembalikan upgrade-nya. Jadi jangan membuatnya menjadi lebih lemah. Tetapi di-upgrade. No. Improve, guys. Filthy. Okay, then. I will just... Dia takut sama si Kratos, guys. Oh. Oh, is that dried blood? So, what were you working on? Kembawanya bisa, bisa cicik-cicik gitu ya, guys. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, we'll need a way to bring it all down. Wow. And you know how to fix it? Oh. Not even a little. Diapain, guys? Oke. Okay. Oke, kita akan cek lagi. Ini ternyata saudaranya si Brock, guys. Dia jualnya sama dengan Brock ya. Oh, dia jual sesuatu yang lain nih. Resurrection Stone. Oke. When Kratos dies, allow Kratos to resurrect him. Oh, jadi kalau kita punya ini, kalau kita mati kita bisa bangkit lagi, teman-teman. Beli dong ya, beli dong. Lumayan, guys. Oke. Okay. Mantap. Kita bisa beli itu di sini. Oke. Okay. Come back anytime. Oke, okay, guys ya. Aku rasa cukup untuk episode kali ini di sini aja. Kita akan masuk lagi besok ya, guys. Dan kita sudah bertemu dengan ular yang gede banget ya, namanya World Serpent, dan kita sudah bertemu dengan saudaranya Brock. Ya, namanya siapa sih ini? Brand ya, namanya siapa sih? Namanya siapa nggak dan oh Sindris, namanya Sindri, guys, namanya Sindri ya, saudaranya Brock namanya Sindri. Oke, okay, guys, gitu aja dari gue untuk hari ini. Terima kasih yang sudah melihat ya, semoga bisa menghibur kalian di tengah-tengah mungkin kesibukan kalian atau mungkin kalian sedang nggak ada kerjaan, mungkin bisa menonton makasih gue. Dan kita akan kembali lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan as you guys on my next video, salam Markas Kuyoyo. Bye-bye.